ketemu lagi di channelnya Mas Pur, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Mas Pur ada di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul dan sedang melakukan review terhadap objek wisata yang baru viral di minggu-minggu ini, yaitu objek wisata adalah Heha Ocean View. Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan video ini, maka teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Karena dengan subscribe akan menambah semangatnya Mas Pur untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Hari ini tanggal 6 Februari 2021, saya ada di Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, akan melakukan perjalanan menuju ke Heha Ocean View yang ada di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Jarak yang kami tempuh adalah 32 km yang bisa kami lalui sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam. Perjalanan hari ini pada siang hari, yaitu kurang lebih pukul 2 siang. Jalan yang kami lalui lumayan bagus, di kanan kiri pepohonan yang sangat hijau dan jalannya naik turun, namun jalannya sangat halus. Sekarang ini saya sudah mulai mendekatin ke lokasi dan jalannya mulai menyempit sehingga benar-benar pas bagi mobil berpapasan, sehingga teman-teman harus lebih berhati-hati pada saat di lokasi seperti ini. Untuk teman-teman yang mau menuju ke lokasi dengan menggunakan bis, harus diperhatikan kembali jalannya menuju ke lokasi karena jalannya ini adalah sempit. Saya melalui pos pertama, yaitu pos restribusi dari Kabupaten Gunung Kidul. Saya berempat kemudian membayar Rp18.000 restribusinya dan jasa rahaja Rp2.000, sehingga total kami berempat restribusi yang dikenakan adalah Rp20.000. Perjalanan kami lanjutkan dan akhirnya saya sampai di tempat parkir di lokasi. Di tempat parkir ini saya membayar Rp6.000. Lokasi parkir masih baru dan ini masih terus dilakukan pembangunan pengerjaan sampai dengan kondisi bagus. Heha Ocean View terletak di Balong, Kalurahan Girikarto, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Heha Ocean View ini pemiliknya sama seperti Heha Sky View yang ada di Patok Gunung Kidul. Pemilik Heha ini adalah Bapak Heri Judianto dan Bapak Handoyo Mawardi. Lokasi Heha Ocean View ini berdekatan dengan pantai di Pantai Gesing, Pantai Teras Kaca maupun di Pantai Puncak Skoro. Jam bukanya setiap hari adalah dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kecuali pada hari Jumat, yaitu dari jam 1 siang sampai dengan jam 8 malam. Dari tempat parkir, saya berjalan kaki menuju ke lobi untuk membeli tiket tanda masuk.
Jalan menuju lobi juga sama, masih semuanya dalam proses pengerjaan. Di lokasi ini semuanya menggunakan protokol kesehatan, kemudian dilakukan pengecekan suhu dan saya akhirnya membeli tiket. Hari ini pada tanggal 6 Februari 2020 masih promo sehingga saya satu orangnya dikenakan Rp10.000. Sedangkan mulai tanggal 8 Februari 2021 harga tiket adalah sebagai berikut. Harga tiket ini akan selalu diupdate di IG-nya dari HH Ocean View yang bisa teman-teman selalu lihat. Bila teman-teman tidak menggunakan masker, maka harus menggunakan masker dengan membeli di lokasi ini seharga Rp2.000. Dari lobi pembelian tiket, kemudian saya dilakukan pengecekan dan saya menuju ke lokasi. Saya sudah sampai di lokasi dan kebetulan jamnya masih menunjukkan jam 3.30 sore. Kondisinya masih mataharinya masih sangat terik sekali sehingga panas kondisinya di sini. Dari atas kita sudah bisa melihat pantai yang ada di sini. Objek wisata HH Ocean View itu hampir mirip dengan HH Sky View. Untuk HH Sky View menawarkan pemandangan kota dengan lampu-lampu yang sangat memikat di kota Patok Gunung Kidul. Sedangkan HH Ocean View menawarkan pemandangan laut selatan yang indah, angin sepoi-sepoi khas pantai Gunung Kidul dengan pertunjukan lampu yang sangat mengesankan. Lokasi HH Ocean View ini di tepi tebing, sehingga kita bisa melihat pemandangan laut lepas dari lokasi ini sangat menarik sekali. Lokasi ini juga di pebukitan di tepi pantai dan sedikit berundak-undak, sehingga kita memerlukan energi untuk berjalan kaki dari lokasi bawah, atas, menengah, dan kembali ke bawah lagi. Luas lokasi ini adalah 4,5 hektar dan sekarang ini sudah selesai dilakukan pembangunan kurang lebih 80%. Fasilitas yang ada di sini banyak sekali dan menurut saya sudah komplit, yaitu ada restoran. Restoran di sini ada konter bakso, kemudian ada konter anak-anak, kemudian ada konter minuman dan konter angkringan. Ada juga untuk melepas lelah, ini ada untuk refleksi, kemudian untuk musola dan toilet. Kemudian fasilitas lain yaitu ada spot foto, kemudian ada panggung musik, kemudian ada taman untuk nongkrong-nongkrong di depan panggung. Hari ini panggungnya juga masih dalam proses pengerjaan sehingga belum ada musik ataupun tontonan yang ada di panggung ini. Namun di depannya kita sudah melihat taman yang dipakai untuk nongkrong dan kita bisa makan dan minum duduk-duduk di sini sambil menyaksikan pantai, dan seandainya panggung nanti sudah ada, kita bisa melihat pertunjukan-pertunjukan dari panggung ini. Harga untuk minuman antara Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Untuk makanan antara Rp15.000 sampai dengan Rp20.000 dan untuk makanan yang di angkringan antara Rp5.000 sampai dengan Rp7.000. Untuk spot foto kedepannya akan ada 11 spot foto. Namun sekarang ini baru 4 yang sudah selesai pengerjakan dan sudah bisa kita nikmatin bersama untuk melakukan foto.
yaitu di spot rainbow dan pink horizontal, yaitu harganya Rp10.000 per orang untuk jangka waktu 2 menit. Sedangkan untuk hexagram dan tera course itu harganya Rp20.000 per orang untuk jangka waktu 2 menit. Saya hari ini mencoba untuk foto di Terra Course dengan lumayan antrinya hampir 1,5 jam. Setelah saya selesai foto, sebenarnya kami akan menuju balik ke parkiran dan kita bisa menggunakan shuttle car yang sudah disediakan oleh pengelola dan di sini gratis. Dari tempat shuttle car ini kita bisa menuju sampai dengan lobi tempat kita tadi masuk. Selesai sudah saya jalan-jalan di Heha Ocean View. Hasil review saya yang pertama bahwa lokasi ini belum 100% selesai, masih proses pengerjakan. Kemudian parkirnya sangat luas, namun dari lobi keluar menuju ke parkir pada saat pukul 8 malam, ini lampunya perlu ditambah sehingga tidak gelap. Pengelola dan karyawan di sini sangat ramah-ramah. Kemudian sinyal handphone di sini belum lancar sehingga ini perlu pengelola untuk meningkatkan dari sinyal-sinyal handphone dengan bekerja sama dengan provider yang ada. Kemudian lokasinya masih dalam proses penanaman pohon-pohon biar pada siang hari ini tidak panas. Bagi teman-teman untuk datang ke sini, saya sarankan pada sore hari. Pada sore hari cuacanya sudah tidak sedikit panas dan kita bisa melihat sunset. Kemudian kita juga bisa menikmati lampu-lampu di lokasi ini dan sehingga kita bisa melihat dan berfoto sangat bagus.